Oke, mantap bukanku, kembali lagi bersama gua DK dan yakin. Tempat para konten kreator Diecast Diecast Creator. Siapa saja bisa gabung di sini Diecast Creator. Bersama maju raih sebuah mimpi. Kita nggak buka unboxing sebuah paket ya di kitchen. Kali ini kita sudah kedatangan paket dari Tante Daros Geret. Terima kasih Tante Daros Geret, ini sudah tiba dengan selamat dan langsung ya kita unboxing kira-kira ini di dalamnya apa. Oke, kita unboxing bersama dengan pisau andalan kita, pisau Saki. Siapa yang kangen dengan pisau Saki ini, langsung kita dobrak aja. Si ini dia paketnya dengan pisau Sakti. Hati-hati ya di rumah anak-anak, jangan asal buka, jangan coba-coba di rumah, karena golok Sakti ini khusus untuk perdagangan. Oke, kira-kira kita dapat apa di dalam ini? Banyak sekali ya bangku. Ini dia bubble wrap yang berwarna biru. Kita buka dulu, kira-kira kita dapat apa aja nih. Iya, sudah mulai terbuka, kita dapat apa aja. Dan yang pertama kita dapat dua school bus. Ini school bus inceran gua dari lama. Ini juga fokusan DK dan Yakin Diecast ya. Ini variannya udah banyak, cuman ini ngumpulinnya harus pelan-pelan ya, karena variannya banyak. Dan ini wah mantep banget nih dapat yang gini. Walaupun udah nggak di blister, tapi ini tetap keren. Dan nanti kita bikin video tersendirinya bangku. Dan yang ketiga kita akhirnya dapat lagi fokusan kita si Ford Escort. Akhirnya kita dapat juga nih yang ini nih. Nanti kita bikin video tersendirinya. Next, yang terakhir kita dapat ini dia Hot Wheel Premium, Hot Wheel Boulevard C78 Ford Escort FS 1800 MK2. Wah, ini kakaknya dari Ford Escort yang ini ya. Nanti kita juga bikin video tersendiri bangku. Dan oke. Terima kasih. Dan terakhir kita dapat stiker lagi, stiker dari Tante Daros, sudah banyak di rumah, jadi nanti kita tempel dan ke semua Diecast ini. Nanti kita akan bikin video tersendiri. Oke, terima kasih, mantap.